properti Metropolitan Land Terbuka melalui anak usahanya Metropolitan Karya Deka Pembangunan akan memulai pembangunan proyek pengembangan mixed use senilai 224 juta dolar di Tangerang pada tahun 2016. Untuk itu, perseroan telah mendirikan perusahaan patungan dengan Ascendas yang bernama Ascendas Midland Cyber yang berbasis di Singapura. Adapun proyek-proyek tersebut terdiri dari perkantoran, apartemen, dan retail akan dibangun di atas 9,7 hektar lahan dalam Metroland Cyber City di Tangerang. Proyek ini akan dikembangkan dalam beberapa tahap selama 10 tahun dan tahap pertama akan dimulai pada tahun 2016. Pihak Metla menyatakan bahwa kerjasama ini menandai tujuan besar pertama perseroan Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingkat urbanisasi yang cepat. Ya, saya kira pada hari ini kita menandatangani satu kerjasama dengan pihak Ascendas, di mana dengan kerjasama ini akan membawa value yang besar sekali kepada Midland Cyber City, di mana teknologi experience daripada Ascendas ini bisa membawa perubahan-perubahan yang cukup signifikan bagi proyek ini. Dan tentu dengan adanya investasi asing yang masuk, saya kira ini adalah satu peluang yang besar, dan juga untuk kita semua dengan adanya modal asing yang masuk ini, saya kira akan membantu perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Saya kira kita berharap dengan kerjasama ini kita akan menghasilkan sesuatu yang baik dan memiliki value yang tinggi untuk proyek tersebut.